Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengaku akan menyiapkan sistem peringatan dini. Nantinya dalam wujud program tersebut, Pemkab Kepulauan Seribu akan mengandeng beberapa pihak terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, Disub dan lainnya. Langkah nyata yang akan dilakukan Pemkab Kepulauan Seribu akan menyelakan fokus grup discussion yang melibatkan narasumber kompeten terkait masalah tsunami. Pihak BPBD juga akan membuat raincon terkait penyelenggaraan geladi lapangan, penyediaan penempatan kantor SAR di Pulau Karya, pengajuan alat pendeteksi dini di wilayah Kepulauan Seribu yang nantinya mampu terhubung dengan pihak BMKG.